Assalamualaikum, balik lagi bersama channel Tika di sahur subuh hari. Sekarang kita makan opor ya teman-teman tuh. Opor ayam kampung, kelihatan dari pahanya. Pahanya kalau ayam kampung panjang, kalau ayam sayur tuh agak berisi. Kita sahurnya samain lah. Ini bukan seadanya, tapi lagi ada rezeki kali. Biasanya kita kalau sama cuman sama telur ceplok. Kuahnya kuah opor lagi, enak kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim, coba dulu ya. Niat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, nama itu sama badan dan ada pada sehari Ramadan ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh ini gak ditemani nama dede sahurnya, dia masih tidur. Biasanya dia bangun, tapi sekarang dia tidur. Coba dulu teman-teman, kuahnya seger banget, asli seger. Enak, seger, mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pahanya, aku ngambil paha. Ini ada sayap. Ini ada sayap nih. Sama ini kepalanya. Langsung aja aku ambil kepalanya. Suka banget emang. Dicampur ya ke nasinya biar kelihatan medok. Bismillahirrahmanirrahim. Udah banjir kayak gini baru enak, mau makan opor gak enak kalau gak banjir nih. Teman-teman sahur sama apa sekarang? Komen dong biar tahu kalian sahurnya sama apa. Nanti saya yang ngikutin. Enak. Dagingnya itu gurih. Gak kayak apa sih? Ayam sayur ya. Kalau ayam sayur apa ayam negeri? Ayam negeri. Kalau ayam negeri itu dagingnya tebel. Kalau ini dagingnya tipis, tapi berasa. Sama maksudnya ayam negeri juga berasa. Kalau ini berasa alot gitu. Tapi nggak alot sih, ini udah digoduk beberapa jam, 4 jam biar lembut. Enak nih, apalagi kalau tambahin sambal ya, kalau yang suka sambal. Kalau aku sih kemarin aja buka pakai saus, perutnya nggak enak, jadi ini nggak dikasih sambal. Enak banget teman-teman, wajib dicoba di rumah makan opor sebelum subuh. Kalau sahur itu kan emang sebelum subuh ya, jadi makan opor sebelum subuh. Enak nih.
enak teman-teman. Maaf ya pakai tangan. Karena gedoknya lama banget, dagingnya lembut banget, gurih, asli gurih. Ya, jatuh. Ini kepalanya. Empuk banget. Ya, jengernya. Matanya. Enak banget. Tulangnya keras banget. Kalau yang ayam sayur digodok pasti empuk sama tulangnya, kalau ini kan ayam kampung tulangnya keras banget. Susah banget pengen nyampe otaknya. Tuh, otaknya teman-teman tuh. Kelihatan enggak? Enak. Habis bersih deh. Udah dulu ya teman-teman yang ada di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dah.